Selamat sore, sekarang kita lagi ada di Tugu, batas kota dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang. Di sini ada pusat informasi untuk objek wisata yang ada di ini buat Tugu untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini. Sebentar. Ya, kita di posisinya di sini. Tarusan. Di sini nih, sekitar bisa di sini. Nanti dari sepanjang ini sampai ke bawah. Batu Kalang bikin ameh. Banyak sekali pusat informasinya, ada sungainya Lopil, itu dermaga, kemudian seronjong kete, seronjong besar, terus nagarinya Loliver, puncak Mandeh, Pilot Sky, Balido Beach, Carocok, puncak Langkisau. Kalau buat tempat makannya ini informasinya. Ini rendang, sate padang, dendeng, ini terong kalanya, udang belado, ayam itu. Terus kalau mau tempat menginap, ini tempat menginap. Kalau sore-sore dari sini, dari tempat ini kita bisa naik ke atas buat lihat sunset. Sunsetnya tuh sekitar jam 6 sampai jam 6:30 kalau di sini. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat golden sunset. Kalau biasanya saya cuma lewat doang. Nah, hari ini saya cuma coba explore ini lebih luas. Buat kalian yang mau ke sini bisa dengan mobil atau bawa motor juga. Kayak saya tadi juga bawa motor. Nih di sini rame. Gak usah takut, ada tempat makan, kemudian ada itu, ada tempat makan, ada toilet, ada tempat parkir, ada tempat panorama gitu juga. Untuk biayanya nanti kita cek, sekali bayar parkirnya aja, karena ini fasilitas dari Pemda ya. Tempat sholat, musholanya. Reno dia. Tuh, mat ditutup, nggak bisa lihat ke atas lagi. Jadi dia kalau di atas nggak ada pengamannya, jadi kita naik sampai level 3. Nah, kalau sunset biasanya di sebelah sana. Thank you.